ini kita perbelanjaan. Ini hasil belanjaan kami kemarin, guys. Tas Nike, legging Nike, baju buat saya ini CK, baju buat maminya karena saya masih pakai hitam, jadi saya beli yang hitam-hitam semua. Ini guys, paus guys, jadi semua serba kehitam-hitaman guys, hitam-hitam. Inilah dia semua buruan kemarin ya, hasil buruan kami ini semua. Halo semuanya, selamat datang lagi di vlognya keluarga supir truk Amerika. Semoga kita semua sehat-sehat, baik-baik dan diberkati. Guys, kemarin kami ada kesempatan pergi belanja ke mall. Walaupun bulan lalu kami ke mall, tapi waktunya mepet sekali ya, jadi cuma ada 1 jam kali, jadi nggak keburu belanja. Tapi kemarin ada kesempatan saya pergi ke mall bersama keluarga ya. Dan saya akan membongkar belanjaan kami kemarin guys. Ini semua ya hasil buruan kami. Jadi guys, sebenarnya di sini, di Amerika sini kalau mau belanja, bagusnya kalau ada sale ya. Kemarin sale-nya cuma 20%, 30%. Biasanya guys, kalau 4th of July ada sale juga bagus ya. Dan paling bagus sekali untuk belanja di sini bulan November, Thanksgiving guys, bagus sekali. Oke, inilah hasil buruan kami kemarin di Nike guys. Karena kami ada kartu Nike, ada 14 waktu itu ya, jadi 1.400. Kami belum selesai belanjain, masih ada 300 dolar ya. Ini yang hasil kami belanja kemarin di Nike, 300 dolar. Inilah hasilnya guys. Kita lihat sih guys. Guys, terus muskulasi. Jadi anak-anak, ini tasnya si Matthew. Harganya berapa nih? Ini harganya dari 65 jadinya 39.99. Yep. Oke, kom ini tapi harga 29.99. Ini harganya dari 40 jadi diskon 29.99. Rosi punya 24.99. Si Samantha punya. Jadi Rosi punya dari 35 jadinya 24.99. Kalau ini net tipe baju ini kan apa baju guys? Kalau ini guys, ini murah banget nih. Dari 24 tinggal $6.97. Makanya celana. Tadi dedinya kenapa tidak ambil banyak ya, tapi saya cuma ambil 2. Satu buat dedinya dan Matthew yang sudah taruh tempat baju kotor. Ini hasil buruan saya. Jadi saya beli celana legging ada berapa? Satu, ini legging ya. Satu, dua, tiga, empat. Cuman empat. Empat sama short ya. Ini dibeli sama dedinya buat Matthew. Ini guys, ini celana Nike. Celana olahraga cuman $7. Something. Saya menyesal cuma beli satu ya. Ini pas pakai kita. Iya. Terus ini leggingnya harganya berapa guys? Ya. Dari 30 jadi 19.99. Ini sama kali ini dua nih. Kita juga ada baju mau beli. Ada juga mau beda beli. Ya. Sama ini dua. Ada juga mau beda beli. Dari 30 jadi 19.99. Ini dari 35 jadinya 24.99. Ini ya. Ini tiga naik ini saya beli itu. Satu buat terus ini. Dan yang ini yes guys. Biasanya harganya ini cuman $18, tapi kemarin harganya 26 hanya ada diskon $2 jadi 24. Kong ini guys, guys. Ini tak suka ini model juga nih gagah kan. Sama. Ini harganya 26.99 jadinya 24. Sama itu. 29. It's mine. Dan ini hasil buruan saya. Sekarang dari Calvin Klein. CK. Ini foto Lia sih. Oke. Ini terlalu ya. Ini dari CK. Harganya dari 50 berapa? Total. Ini total. 59.50 sen. Jadi total harganya udah plus tax 43.09. Oh, dress ini. Ya, ini. Jadi saya beli baju semua kemarin. Anak-anak enggak beli karena mereka gampang beli.
ini saya baru dapat di Michael Kors juga guys. Nih dua nih harganya nih Michael Kors dari harga 68 tinggal total 150. Tinggal 49 something. Dan ini juga kaosnya sama kayak ini harganya 68 jadi tinggal 548. Jadi total ini dua 105 udah plus tax ya. Sekarang Victoria's Secret. Sekarang Celia. Ini Michael Kors-nya seperti begini. Jadi dua 105. Dan celana dalam guys. 5 biji. Bagus sekali 5 guys. Biji ini. Iya. Dapatnya $30. No, 30. Dia bilang 5 biji $30. 32 32 30 32 33 sen ya. Nih. Jadi ini 5 dia nih. Kong ada kain Matthew. Ada sepatunya Matthew. Dari harga berapa nih? Dari harga 75 jadi 49. Lihat jadi guys. Dia dari 75 katanya jadi 49. Lagi. Ini sepatunya. Iya, ini sana. Oh, sudah masuk. Oke, okay, jadi yang kita belanja cuman ini semua. Oh, no. Ya? Oke, okay, guys. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe.